Rektor ULM Profesor Dr. Sutarto Hadi tidak mau ketinggalan dalam mengambil perannya di bulan suci Ramadan tahun ini. Melalui program Indahnya Berbagi, Prof. Sutarto Hadi membagikan 40 sembako kepada warga desa Pasar Lama Karang Intan yang kurang mampu. Beliau berterima kasih kepada Radar Banjarmasin dengan program Indahnya Berbagi. Melalui program ini dapat menghubungkan para dermawan dengan masyarakat yang memerlukan. Kasih kepada Radar Banjarmasin dengan program Indahnya Berbagi ya. Jadi Radar Banjar bisa menghubungkan dermawan dengan masyarakat yang memerlukan ya. Jadi ini saya kira merupakan program yang sangat indah ya. Sangat indah karena memang berbagi itu indah ya. Jadi kita bersyukur hari ini, dan kemudian bagi saya pribadi di tengah-tengah kesibukan sebagai rektor, berkesempatan mengunjungi daerah-daerah seperti di Desa Pasar Lama Karang Intan ini tentu sangat sangat senang ya kita, karena sebelumnya tidak pernah juga pergi ke sini. Kita bisa mengetahui daerah-daerah yang ada di wilayah kita ini, daerah ya mungkin tidak jarang kita berkunjung ke daerah-daerah seperti ini kan, dan ini kesempatan yang baik bersilaturahim terutama dengan masyarakat dari berbagai macam golongan dan wilayah tentu. Dan selama sebulan tentu banyak sekali kegiatan dilakukan oleh Radar Banjarmasin. Ini saya kira merupakan program yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Banyak donatur yang bersedia, kemudian dia membagikan langsung ya itu kepada masyarakat. Alhamdulillah kami bersyukur bisa mendapatkan Indahnya Berbagi dari program Radar Banjarmasin. Insya Allah sangat bermanfaat bagi desa kami, desa kami yang sudah mendapatkan ini. Mereka sangat terbantu dengan adanya program-program ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini bisa menjadi nilai ibadah bagi yang donaturnya. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radar Banjarmasin dan Rektor UNLAM atas selenggaranya program Indahnya Berbagi. Ini sangat bermanfaat bagi kami yang mendapatkan paket Ramadan hari ini.